Dah. Heko-heko, kita kat mana? Pasar Temoyong. Pasar Temoyong. Ada nama jalan? Pasar Malam Temoyong. Jauh tak dengan Cengai? Cengai pula. Cenang. 1.2 km. 5 minit dengan kereta. Baik, kita tengok pasar malam ni ada jual apa. Dia pasar malam ni hari apa ya? Hari malam hari Khamis. Langkawi ni tiap-tiap malam ada pasar malam untuk hari malam Khamis ni kat Temoyong ni lah. Semalam aku rasa dekat Kuah. Go get stuff. Surprise, surprise. Pio dengan Terry. Ah, tolong. Nah, all the way. Tak apa, order dulu. Tak apa. Kalau dia ambil masa. Order je dulu, bayar dulu. Kata ambil sana nak balik. Oh, so ni adalah kedai song. Siapa nama kedai ni? Kakak Song Tam. So ada Song Tam betik. Song Tam mana kena betik. Kalau dia tak betik, dia panggil kerabu. Kerabu kaki ayam, I don't want that. Kerabu begi, kerabu suun, pulut mangga, pulut durian. Okay, so kita order dulu sebab dia ambil masa selalunya. Saat ni nak balik, kita kutip balik. Ada orang jual air, ada orang tulis Barbie. Baby crab. Oh, I think P pernah beli kot. Dia macam kau boleh makan. Which is suspend apa? Oh, should we buy that? Baby crab. Ah, boleh makan terus ya. Baby crab ni maksudnya. Tak apa, dia dekat kereta. Kita boleh beli keluar. Jangan, okay, dia orang dah tinggal kita. Nobody care about you actually. Anak ni, kuih, kek. Kuih bunga coklat, kek pisang, kek kelapa tu tak pernah nampak. Haa, tiba-tiba dia orang tu cincin tak. Ada brownies, kek karamel, kek coklat. Oh, banyak lagi kat sana. Mari tengok lagi. What do you want? Anything? Kau makan broccoli? Tak. Tadi soal banyak. Itu somtam untuk semua? Oh, ada nasi lemak kicap. Macam mana tu? Oh, aku tak nampak ayam tu. Nasi lemak ayam kicap. Dia punya vibe bau tu macam bulan puasa nak buka puasa. Lama tak bau macam tu. Ya, aku rasa benda ni sedap. Berapa? RM32 bagi 6. Mana boleh aku?
kat sana RM6 kan? 6, 1, RM4, 1, 2, 3, 4, RM3 okey lah. Okey. 3, RM2, so kita beri 6. Sampah jangan buang. Alah. Semua nak keluar. Poket dari rumah aku. Cuci semua nak keluar. Kenapa kau rakyat dia nampak pelik? Takut ya. Tak apa ni? Saik, saik tak. Tak apa ni? Orang dah tinggal kita dah. Naturally Adam tak ada sebab dia suka buat benda bukan-bukan. Dia orang ada kat sana. Itu apa? Pasembok. Pasembok ya ya. Dia tengok oh pasembok ni ada dah. How to describe? Tahu. Oh dia tahu dia macam ada macam-macam. Lepas tu dia letak kuah sate. Kind of. Apa kau nak beli? Pasemuk campur. Okay, surprise. Adam masih hilang kan? Di mana-mana pergi. Oh, benda ni. Macam... yang hari tu dekat... bukan camping site. I forgot the name. Tapak. Tapak kan? The other one. Sembamatic. Yay. RM1.3. Sekolah. Sata otak-otak. Bezanya adalah bentuk. Ikan kan lebur? Ada ikan. Habis ada order. Mari kita pergi cucuk Adam. Ada jual kasut-kasut. Selipar. Benda ni memang guna lah sebab dekat dengan pantai. Orang memang akan nak benda ni. Air tebu. Lama tak beli. Memang potong kaki ya. Actually kan tebu yang betul tak potong kaki sangat kot. Dia it's not as that full as ya sugar yang betul. Dia dah dapat siap-siap. Tapi dia dah dapat siap-siap dah. Pula ayam. Kalau aku beli dia marah, dia orang marah. Tapi dia dah beli dah kan. Tapi nampak ada tong som-som tu. Som-som petik kak? Petik. Tak mahu apa. Tapi dia orang dah beli kan. Janganlah dia marah. Kau ada one? One tak? Kau apa? Aku. Kenapa kau telefon dia bentuk pelik? Dia bentuk pelik. Tepung. Nak? Aku memang tak boleh. Okay, one. Is that launching? What is that? Aku kenapa hijau? Kenapa hijau? Ni apa kak? Ayam sayur. Ayam apa? Ayam sayur. Okey. Dia hijau tu sayur. So dia bakar. Instead of dia goreng-goreng, dia bakar benda tu. So banyak benda lah. Macam sejenis lotting lah juga sebenarnya benda ni. So dia bagi sos. Okey. Betul, loceng bakar kan? Dia tak goreng. Okey. Kontan ni. Ini bukan makanan nasi kari tu ke? Tofu. Yang tofu? Wantan ni. Wantan ni lah. Dalam tu apa? Tim sam. Ini tadi benda-benda tu. Alah, jom.
Ada air. Apa dia panggil air apa ni? Air balang. Tapi tak nampak. Balang nampak orang barang. Omelet Thai Super. Oh, ni makanan Thai. I saw it. Sebenarnya benda ni pernah makan? Dia bukan yang ada dia jenis lauk. Ada yang tak ada lauk. Tu, benda ni coconut pancake tu. You want to try? Benda ni masih siap. Pancake. Naik mana? Yang ni ada lauk. Naik lauk. Boleh je dua-dua. Sat. RM7. Ini coklat. Nak air coklat ke nak air biasa? Okay. Yang kat ini RM3. Ini RM3. Kacang. Okay. Kau nak tengok movie kan? Kau kena ada benda tu. Yes. Nama dia adalah coconut pancake. Betul? Alright. Okay. Sekejap, Eka. Okay, papun pap. Kacang peanuts. Amra. Amra is actually bahasa Kedah, tahu apa? Buah kedondong. Aha, orang belah ni dia panggil amra. So kacang rebus 2 gram setengah kilo. Tak boleh macam mana? Setengah kilo macam mana? I think setengah kilo is fair. Right. Amra sambal satu. Kak. Mari kita habiskan RM2. Mang, kacang tengah kilo lah. Kacang tengah kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup. Kadang-kadang. Ni buah kapal laut. Ni lah kapal laut. Dia bukan hitam sebab dia tahu cincau ya. Memang benda tu. Memang warna tengok warna dia. Dia bukan bakar ya. Memang turun-turun daripada pokok tu memang buah dia macam ni. Dekat UPM tak ada. Tapi dekat Taman Pertanian Putrajaya ada. Aku pernah tersadung buah ni. Tak gitu. Eh, Bana? Kira nanti lah. Kira lah. Eh, jangan. Kami bukan orang sini. Okay, Bana? Ya? Yeah. Nah, kacang bungkus. Kacang bungkus. Kacang rebus. Eh, kita ni duk beli, duk beli. Lepas tu dia orang pun beli, beli, beli. Lepas tu, bertimbun makanan. Kita ni patut mereview benda. Mutabak. Actually, I've only eaten mutabak 2 kali dalam hidup. Ni, apa benda? Tasbih. Gelang. Oh, ni ornamental bracelet. Budak-budak. Budak-budak suka lah pakai ni. Kenapa kau tak pakai? Tak trendy. Kenapa tak boleh? Ya tu, aku tak jumpa ayat tu lah. Empat-empat-empat. Rumah pakai kasut. Kau pakai kasut tak? Dia ada jual t-shirt. Mari kita compare harga t-shirt kat sini. Dengan dekat jalan beras hangit tadi. Standard 30 tu. Kedah mana? Dah Kedah lah. Baju-baju lah kita. Hai,
25? 25. Eh, tadi macam 30 kan? Oh, tapi dia kecil lah. Dia punya ni quality, grade dia. Dia similar ni kot. Oh. Dia pakai kurang benang. So, dia nampak kau kan tepi. Ini untuk bagi sejuk lah. Haa, perishable. Tu ada jual tudung-tudung. Tu rasa dia pada pergi semayang. Oh, cantik langit. Tadi tak nak jadi cantik macam tu. Masa aku kat dekat tepi lake sungai. Apa pantai. Jual baju budak-budak ada. Baju mak budak ada. Dalam benda tu. Haa, mari kita pergi cari dia apa. Kita apa yang dia dapat. Haa, mana? You want tadi dah pergi sana tadi? Oh, okey, jom pergi sana. Dah sudah lah. Okey. Kenapa? Kita nak kena scam lah ke? Nasi Pattaya dia buat. Nasi Pattaya dia buat saya siap lah. Dia tak ayam. Eh, tapi kenapa ada benda kat atas tu? Ayam. Oh, macam beli lah. Nasi Pattaya goreng ayam. Okay, that's new. Kat sana tak ada kan, kat sini. Dia buat Nasi Pattaya, lepas tu buah ayam atas tu. Dia jadi menarik lagi. Okay, siapa yang tak settle lagi? Kau nak beli dah? Oh. Oh, dia orang beli sate rahim. Mari kita tengok. Alah, tinggi lah pula kuda depan ni. Halau kan dia? Syuh. Rahim sate kedah. Sate ayam. Itulah aku nampak tu, man. Sebab anything under RM1 is murah. So dia ada sate puyuh, sate hati jantung. Pedai is what? Dessert bukan the whole thing ke? Perut. Pedai. Apakah organ pedai itu? Perut lah. Pedal tu apa? Pedal ke pedal? Ya, pedal. Macam hati je lah. Hati? Tapi ada hati dah kat situ. Gizzard ke? Gizzard? Aku dah tahulah bentuk gizzard tu macam mana. Tapi aku tak fikir kan dia buat sate macam tu. Domel je. RM2 ya? Sate tulang pun ada. Tapi kambing lah. Ini apa ya? Sate puyuh. Sate puyuh? The whole puyuh. Dia cari itu sate. Ini yang tulang tu. Yang tulang. Ini yang tulang kambing. Kambing. Yang pedai tu yang mana? Ini pedai. Ini satu pedai. RM2 ya, dia paling mahal. Ya lah. Dia tak ada tak banyak. Perlukan dua ayam ke tiga ayam tu. Sebab seorang ada satu tak banyak organ dia. That's why. Oh, sorry, 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 sorry. Dia punya pasal. Dia punya pasal? Tak, tak, tak. Ini masuk lapik kan? Ini masuk lapik. Sebab nak habiskan satu Doraemon lagi. Tak lapik video tu, kalau pernah banyak saya beli. Tak, yang ni merepek. Serius. Dia tak ada makanan utama langsung. Dia kuih-kuih. Tak, merepek banyak-banyak. Tak apalah, pagi esok ada microwave kan semua. Wah, kita microwave kan semua benda. Cerita Doraemon tu 2 jam. Orang kan makanan sendiri juga kan? Ada. Tak ada orang kat mana? Siapa? Lagi 2 ekor tu. Tu, Cik Adam je tak ada. Dia memang dia suka buat pelik. Jom kita masuk lorong. Okey, kita masuk lagi. Aku pisat tau ni. Di celah-celah lorong. Oh, sama je. Kedai mainan. Barbie doll. Inilah supermarket orang kampung. Dia bukannya boleh pergi Toys R Us. Tak boleh. Jadi dia boleh macam ni. Which is okay lah budak-budak kan. Yang penting bukan mahal murah tu. Dia dapat hands on benda dengan tangan dia. Yong Tau Fu.
Oh, ni apa? What's this? Dia tak ada label. Kepak, kepak. How do you know? Kepak pempa. Oh. Ah, kepak pempa. Mari dari Pendang. Lah, nanti. Okay. Ni apa? Jumbo Sajik. Lamb grill. Lamb grill. Itu makanan kuah apa? Lamb grill. Nah, dekat sini. Nah, tak ada Dunkin Donut tapi dia ada donut lebih menarik daripada Dunkin Donut. Rasa ada. Coklat ada. Donut gula. Aneka donut. Donut lubang besar. Ha, apa lagi? Okey, jom. Yeah. Les balik. Mana Adam? Nobody knows. Dah, jom. I love it, cake there. Me cake caramel, me cake basket, cake brownies, cake chocolate. I had them cake brownies so they tak masak dalam oven pun. They just... Macam mana tak? Tapi dia tak guna oven lah. Puding caramel. Tiba-tiba ada lauk. Air. Ni apa ni? Ni lah mango shake. Dragon fruit juice. Buah pitaya. Saya juga kopi nasi. Dan kita datang balik ke depan. Kita ambil dah barang. Dia orang dah sini dah. Jom. Menarik kan? So, kalau nak makan-makan waktu malam, maghrib. Tak nak makan kat restoran, datanglah kat pasar malam. Aku buat lagi nanti. Susah nak ingat nama dia kan? Tempayan. Not tempayan. Burung? No. No, bukan tu. Burung? No. Apa dia macam bunyi burung? Teruk kan nampak review tapi nama lupa. Temonyong. Temonyong Night Market. Hari Khamis. Hari lain pergi tempat lain lah. Tapi masih lah Langkawi. Okay. Itu je. Nak pergi makan lagi. It's my maghrib. Okay, bye.